Selamat pagi, saya ucapkan kepada semua media yang hadir pada hari ini. Jadi bersama saya untuk sidang media pagi ini adalah mantan Menteri Wilayah YB Khalid Samad, Yang Berhormat Kepong Lim Lip Eng, Yang Berhormat Lembah Pantai Fahmi Fadzil yang turut bersama saya. Hari ini sidang media kami nak mengumumkan bahawa salah satu manifesto Wakil Rakyat Segambut pada pilihan raya yang lepas adalah untuk mewatakan Bukit Kiara, Taman Persekutuan Bukit Kiara. Jadi saya telah sediakan kronologi. Pada April 2018, mantan Ahli Parlimen Segambut pada masa itu YB Lim Lip Eng, beliau telah banyak kali membangkitkan isu pewataan Bukit Kiara dalam Parlimen masa itu. Tetapi Kerajaan Barisan Nasional pada masa itu tidak mewatakan Bukit Kiara, Taman Persekutuan Bukit Kiara. Okay? Jadi selepas kita menang, kita telah menjalankan banyak consultations dengan stakeholders, Friends of Bukit Kiara, The Trails Association of KL and Selangor, TRACS, dan Persatuan Penduduk Taman Tun Dr. Ismail. Jadi dengan banyaknya mesyuarat dan surat-surat yang saya telah tulis kepada pihak kerajaan dan agensi kerajaan, dan dengan adanya satu kabinet baru harapan pada masa itu, kabinet di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir dan mantan Menteri Wilayah pada masa itu, tahun 2019 telah membuat satu keputusan untuk mewatakan Taman Persekutuan Bukit Kiara. Jadi kita telah follow up untuk gazet keluar, dan gazet telah pun dikeluarkan kronologi tersebut. Jadi pada hari ini, ini merupakan satu kemenangan bagi pengundi di Segambut dan juga warga Kuala Lumpur, kerana Taman Persekutuan Bukit Kiara ini dikunjungi beribu-ribu rakyat yang datang bersama keluarga setiap hari. Ya. Jadi kita bersyukur kerana sekarang ini apabila Taman Persekutuan Bukit Kiara telah pun digazetkan, 274.3 ekar gazet telah keluar, bermaksud Taman Persekutuan ini sekarang ini dilindungi dari segi undang-undang. Kita tidak akan ada pembangunan tidak mampan di situ, dan ini adalah satu kemenangan besar untuk generasi yang akan datang. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada mantan Ahli Parlimen Segambut Lim Lip Eng yang telah banyak kali berjuang untuk isu ini, dan dengan adanya pimpinan baru Menteri Wilayah dulu Khalid Samad, ini telah pun selesai. Okay, this is a great victory for the people. 274 acres. There are existing leases in that area, okay, which we tried to negotiate, but we couldn't find an agreement with the leaseholders. So we went ahead to gazette 274.3 acres first. Yeah, looking back, we are very thankful that we got this done, because after all that, Sheraton move happened. So this is a great victory. The gazette is out, is on the government's website. So we are very happy that it's done. Keseluruhan keluasannya lebih kurang dekat 400 ekar. Tetapi oleh kerana ada current lease, maka ada baki yang masih belum lagi di gazet. Ya. Tetapi kita semasa dalam kerajaan Pakatan Harapan, memang pada dasarnya kita telah setuju untuk mengusahakan penyelesaian isu lease itu, dan insyaAllah kita harap usaha itu akan diteruskan jugalah. Pada masa yang sama ada lagi taman-taman yang lain yang juga kita nak gazet dan nak usahakan di kawasan Kuala Lumpur, untuk menentukan bahawa satu bandaraya yang hijau, yang environmentally friendly, low carbon dan sebagainya, telah kita usahakan tetapi tak sempat, dan kita harap bahawa usaha-usaha ke arah itu akan juga turut diusahakan. Minta pihak media jangan keliru dengan Taman Rimba Kiara. Taman Rimba Kiara masih di mahkamah. Okay, sedang dibicarakan di peringkat mahkamah rayuan.
Jadi itu belum lagi selesai, tetapi ini adalah Taman Persekutuan Bukit Kiara yang atas bukit. Taman Rimba Kiara di bawah bukit. Okay, so don't be confused. This is Bukit Kiara Hill.